Kebenaran mengerjakan solat Jumaat dan solat fardu di Negeri Sembilan sepanjang tempoh PKP dengan kehadiran jemaah berdasarkan kapasiti ruang masjid dan surau disambut baik para jemaah. Kru RTM yang membuat tinjauan di Masjid Negeri Seremban mendapati para jemaah mematuhi semua SOP dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri sebelum ini. Jemaah merekod kehadiran, mengimbas suhu badan dan membawa sejadah bersaiz besar. Petugas masjid pula akan memastikan penjarakan fizikal dipatuhi manakala khutbah Jumaat hanya disampaikan dalam masa singkat. Pada PKP 2.0 kali ini, alhamdulillah boleh jalan dengan lancar dan yang jemaah-jemaah yang hadir pun majoritinya saya nampak alhamdulillah mengikut SOP seperti yang ditetapkan daripada awal sampai akhir. Dan hikmahnya dekat situ yang kita nampak virus corona ni kita tiada kekangan untuk solat jemaah tu, tak ada masalah asalkan kita ikut SOP. Rata-rata yang jemaah yang hadir memang mengikut SOP lah. Daripada awal, peringkat awal, cek suhu, scan QR code. Jadi kebaikan yang saya nampak di sini dari segi jemaah-jemaah memang boleh mengikut SOP yang telah ditetapkan dan boleh mengekang COVID inilah. Rata-rata semua patuh SOP, semua bawa sejadah besar, tak ada bawa sejadah kecil. And then semua beratur, ada jarak-jarak, tak ada crowded. And then so far, semua ikut SOP lah. It's a good thing lah. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, 300 masjid, 47 surau dan 107 institusi dibenar melaksanakan solat Jumaat dan solat fardu dengan syarat jemaah mematuhi SOP ditetapkan termasuk membawa sejadah bersaiz besar. Dan hari ini kita lihat di Masjid Negeri ini, kita dipagar lagi kita telah lihat bagaimana SOP itu telah dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat semua mematuhi SOP, membawa sejadah yang besar sendiri, dan ini menunjukkan kepada kita mereka patuh. Dan saya yakin dengan adanya pematuhan ini, kita tidak khawatir akan berlaku dan sama-sama berdoa tidak berlaku masalah. Negeri Sembilan antara enam negeri yang menguatkuasakan PKP sehingga 4 Februari.